Halo, selamat datang di channel Hardika Kurniawan. Pada video kali ini saya akan ngomongin tentang peraturan terbaru YouTube tahun 2018. Oke, sebelum lanjut, langkah baiknya silahkan subscribe channel saya ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya ini. Akhir-akhir ini YouTube memberikan peraturan yang lebih ketat lagi kepada channel-channel yang ingin mencari uang dari YouTube melalui iklan yang tampil di video YouTube. Dulu pada tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya, monetisasi konten video di channel YouTube tidak dikenakan syarat tertentu. Namun kebijakan itu mulai berubah pada tahun 2017 kemarin, yaitu lebih tepatnya pada bulan April tahun 2017. Channel YouTube harus memiliki minimal 10.000 tayang untuk bisa menampilkan iklan dan mendapatkan uang. Dan yang terbaru saat ini, YouTube memberikan persyaratan yang lebih ketat lagi pada tahun 2018 ini, yaitu lebih tepatnya mulai tanggal 16 bulan 1 tahun 2018 kemarin. Syaratnya yaitu pemilik channel harus memiliki 1.000 subscriber dan channel YouTube harus memiliki total tayang sebanyak 4.000 jam di semua video dalam kurun waktu 12 bulan atau 1 tahun. Kebijakan ini kabarnya mulai berlaku pada tanggal 17 bulan 1 tahun 2018 kemarin. Namun Google sebagai pemilik platform menegaskan peraturan ini baru akan berlaku pada tanggal 20 Februari tahun 2018 mendatang. Khususnya bagi channel YouTube yang telah lebih dulu bergabung dengan program partner YouTube. Wow, ini sebenarnya merupakan peraturan yang sangat berat khususnya untuk YouTuber-YouTuber pemula. Oke, sekarang saya akan membicarakan dampak atau efek dari peraturan terbaru YouTube tahun 2018 ini, menurut versi saya sendiri. Yang pertama, yaitu untuk para kreator. Kalau menurut saya, mereka jadi lebih bersemangat dalam berkarya di YouTube dengan membuat video-video terbaik mereka, karena video-video yang asal upload maupun video-video dari para reuploader pastinya akan berkurang karena ada peraturan ini. Ya, itulah salah satunya. Next, sekarang lanjut yang kedua, yaitu untuk pemula. Mereka kemungkinan akan patah semangat dan kesulitan memonetis videonya karena aturan-aturan terbaru ini. Mengingat untuk mendapatkan 4.000 jam tayang dari semua video selama 12 bulan itu sangat sulit, apalagi ditambah dengan 1.000 subscriber. Ya, minimal 1.000 subscriber. Dan itu bukanlah hal yang mudah. Tapi ini semua tidak berlaku bagi mereka yang bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang kreator di YouTube. Next, selanjutnya yang ketiga, yaitu untuk reuploader. Untuk mereka, saya rasa juga akan patah semangat dan kesulitan dalam memonetis video-video mereka setelah adanya peraturan terbaru ini. Ya, sama seperti tadi, untuk mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu sangat sulit. Dan itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan lebih. Ya, dan semoga saja dengan adanya peraturan ini, mereka bisa berpikir untuk berubah menjadi seorang kreator di YouTube. Ya, pastinya dengan membuat video-video yang original atau buatan sendiri yang mereka buat. Itu. Nah, ini menurut saya penting juga. Berdasarkan info yang saya ketahui, ambang batas ini dibuat agar pembuat konten menghasilkan video-video yang sesuai dengan pedoman dan kebijakan komunitas YouTube. Selain itu, aturan ini untuk memperjelas keinginan YouTube untuk menampilkan konten dengan standar yang lebih tinggi. Nah, dari penjelasan tersebut, YouTube pada intinya ingin mengurangi pembuat konten yang abal-abal atau mereka yang hanya bisa mengupload ulang video-video orang lain atau seringkali disebut sebagai reuploader. Selain itu, YouTube ingin memanjakan channel YouTube besar dengan konten asli agar penghasilan mereka tetap stabil. Lalu, bagaimana dengan channel YouTube yang kecil atau YouTuber pemula? Tetap semangat berkarya ya, buatlah video-video yang bermanfaat dan bisa menghibur orang lain. Itu.
Oke, demikianlah video dari saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur Anda semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya ini. Oke, sekian dan terima kasih. Bye.